Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Memasuki ronde ke-11 Asia World League Town Hall 9 itu artinya apa? Ya, tepat sekali, ronde terakhir babak penyisihan kompetisi ini. Dan saatnya mengumumkan 16 member menuju ke final. Dan kita akan bacakan klan asal Indonesia yang menuju 16 besar. Ya, tepat sekali di situ ya. Ada Town Hall 9 Wajo yang menang 5 kali berturut-turut dan 6 kali kalah. Dan juga ada Town Hall 9 Padaidi 6 kali menang. Dan juga ada Town Hall 9 Donor Farm. Ya, pertama adalah Town Hall 9 Monster menang atas Town Hall 9 Kansai. Inilah ronde ke-11 rekapnya. Serangan pertama dari Mr. Tenri menggunakan Go Wiwi dengan 3 jump spell dan 1 red spell. Perhatikan base-nya dan cara memainkan golem dan juga witches-nya. Wow. Ya, golem dibagi menjadi 2 dan witches juga dibantu di belakangnya. Keren sekali dan masuk menggunakan jump spell tanpa menggunakan wall breaker. Dan satu penjuru jebolkan, aduh sangat disayangkan, terkena bisa tower. Dan akhirnya, wow, dengan sangat disayangkan tidak jadi masuk ke tengah. Ya, CC keluar dihalau menggunakan 1 poison saja dan bisa mati di situ. Dan jump spell kedua mengarahkan golem menuju ke tengah. Hanya tersisa baby golem ya, bukan golem. Dan sangat disayangkan jump spellnya kurang tepat, lagi-lagi kurang tepat. Tapi ini tetap saja keren, karena apa? Segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan rencana masih ada kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini ya, membuat menjadi menang. Artinya apa? Jadi jangan panik, jangan stres dulu ya menghadapi kegagalan. Masih ada ya jalan kedua. Ya, tepat sekali, Queen belum mengeluarkan ability dan masih tersisa 1 jump spell. Perhatikan witches, wizard. Mantap sekali. Bom. Wow. Terkena giant bomb. Ya, tepat sekali, masih tersisa 2 mortar dan 1 wizard tower, 2 cannon, 1 Tesla. Dan Queen belum mengeluarkan ability. Keren. Ini keren. Karena apa? Karena rencananya tidak berhasil tapi masih saja berhasil meratakan base ini. Good job buat Mr. Tenri Campanggi dari Town Hall 9 Monster dan mendapatkan kemenangan dari Town Hall 9 Kansai 4 dari Jepang. Dan selanjutnya adalah Mr. Sakazuki menggunakan Giant Witches dan Hog Rider. Ya, percepat saja. Ya, golem, Giant diberi healer, di belakangnya witches dan terlalu cepat. Oke. Dan ya, tepat sekali. Queen bisa dibunuh, CC golem bisa dibunuh dengan witches dan juga Barbarian King di belakangnya. Tepat sekali tanpa menggunakan jump spell. Hanya menggunakan red spell dan 3 heal spell. Saatnya mengeluarkan Hog Rider. Hog Rider dibagi menjadi 3, dikeluarkan secara beruntun. Ya, ada wizard tower, 2 wizard tower, cukup menggunakan 1 heal spell. Mantap sekali. Dan Giant Barbarian King di situ masih utuh, keren sekali, dan witches juga masih utuh. Wow. Hog Rider masih cukup banyak. 1 spell heal masih utuh. Belum dikeluarkan. Keren sekali. Keren ini. Mr. Sakazuki dari Town Hall 9 Monster. Ya, dan Queen melawan Mortar dan juga wow, 1 Tesla kalah. Oke. Tidak jadi masalah, 1 heal belum dikeluarkan. Giant masih utuh, Witches masih utuh, Barbarian King masih utuh dan spell Skeleton untuk menghancurkan bangunan yang susah di bagian dalam. Keren. Dan saatnya bilang edan, masih tersisa 1 spell heal. Mantap. Dan selanjutnya adalah inilah
11 kali pertandingan, Town Hall 9 Monster menang 8 kali berturut-turut. Bukan berturut-turut ya, 8 kali, 3 kali kalah. Bulukumba menang 3 kali. Dan Reuk TKL menang 4 kali. Dan di sini Eagle TKL menang 7 kali. Dan Baleroko menang 6 kali. Dan Sinjai menang 4 kali. Akhirnya kemenangan Monster tadi membawa 8 kali kemenangan. Dan selanjutnya Town Hall 9 Ceria melawan No Name. No Name ini dari mana ya? Rupanya dari Jepang sepertinya. Oke. Dari Ceria, Mr. Rauf menggunakan apa ini? Windwalk. Aduh, susah sekali nih permainan. Ya, tepat sekali ya, membingungkan sekali bagaimana caranya. Ya, ada Queenwalk, ada 12 balon, ada 10 wallbreaker, ada 6 minion, ada 2 witches. Bagaimana cara menggunakan pasukannya ini? Saya juga belum tahu. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, menggunakan Queenwalk. Ya, tepat mengarahkan Dare untuk membunuh CC, membunuh Archer Queen ternyata. Ya, kita lihat CC-nya apa di sini. Ya, Baby Dragon sudah dikeluarkan, hanya membawa satu Baby Dragon. Perhatikan Baby Dragon, aman sekali di situ ya, dari jangkauan Air Defense. Ya, CC keluar. Dan satu potion sudah dikeluarkan, Red Spell untuk Archer Queen di situ. CC-nya Witches. Oke. Wall Breaker mulai dikeluarkan. Tepat sekali di situ ya, Baby Dragon membunuh, menghancurkan yang namanya Cannon. Dan tepat satu giant ternyata untuk membacking supaya wall breaker bisa menjebol tembok. Keren. Tepat sekali ya. Sangat santai di sini. Tersisa 1 menit. Belum dikeluarkan pasukan semuanya. Ya, dan dikeluarkanlah witches di sini. Witches, come on, kamu keluar. Witches keluar dan red spell untuk Archer Queen untuk menghancurkan Expo, bangunan CC dan juga Air Defense. Perhatikan situ ya, satu giant sebagai tameng mengarahkan wizard menuju ke giant dan akhirnya wizard dan witches menghancurkan bangunan wizard tower. Keren sekali, 40 detik lagi, sangat santai. Jump spell mengarahkan queen menuju ke tengah dan red spell di situ. Dan queen ternyata belum mengeluarkan ability. Ya, keluarkan ability, keren. Dan perhatikan kombinasi Barbarian King, Wizard dan juga Witches. Wow, ternyata CC-nya adalah Lava Horn. Tersisa satu Air Defense dan dikeluarkanlah 12 balon dengan Haspel-nya. Keren sekali, good job ini. Dibantu di belakangnya adalah Minion. Keren. Keren sekali, waktunya sangat tepat. Perhatikan, wow, dengan sangat santainya dan menghasilkan 3 bintang. Keren, good job sekali buat Mr. Rauf dari SGI Ceria, Sayap Garuda Indonesia Ceria. Dan selanjutnya Mr. Aidin menggunakan kolom witches dan 4 jump spellnya. Ya, kolom sudah dikeluarkan, 2 kolom dan witches di belakangnya. Wow, ternyata di paling pojok ada Tesla di bagian bawah di sini. Ya, kenapa ini keren? Perhatikan base-nya ya, karena base ini dimaksudkan untuk susah dihancurkan menggunakan witches karena skatnya. Dan juga wow, ternyata CC-nya pun adalah Lava Horn. CC-nya mengarah ke golem sebelah sini. Hanya ada satu wizard di belakang golem dan satu witches untuk membunuh Lava Horn. Wow, muncul Tesla di situ. Ya. Wow, CC Lava susah sekali pecah. Ya, harusnya CC Lava itu keluar menuju ke Barbarian King dan juga Archer Queen di sebelah sini ya. Tapi sangat disayangkan menuju ke sebelah sana. Akhirnya Lava Horn-nya belum pecah. Tapi memang mungkin dibiarkan saja. Oke, jump spell ketiga menuju ke Archer Queen di situ. Menuju ke 2 Air Defense. Tepat sekali dingin, sangat santai, perhatikan. Sangat santai ya. Bukan menyerang dari dua penjuru, tapi memutar base ini ya. Bukan menyerang dari dua penjuru, tapi memutarkan golem itu berbentuk U.
Mantap sekali ini. Tersisa satu jump spell. Mau ditaruh di manakah? Wow. Wow. Ternyata menuju keluar. Bukan menuju ke bangunan CC. Menuju ke yang namanya bomb tower. Dan lava pun pecah di situ ya. Karena dihancurkan oleh witches. Oke. Queen ternyata belum mengeluarkan ability. Mantap sekali. Tersisa Wizard Tower dan juga Expo di situ masih kencang sekali. Ya. Dan Expo di sini perhatikan sangat sakit sekali Expo. Expo menghancurkan Witches dan aduh sangat disayangkan. Ya, dan satu spell skeleton tersisa sebagai juru kunci di sini. Dan Queen keluarkan ability-mu. Wow. Yes. Dan tepat sekali meratakan base ini. Mantap jiwa. Keren. Dan saatnya bilang edian. Ya, Town Hall 9 ceria. SGI ceria menang akhirnya 7 kali dan Sidrap di sini menang 8 kali. Town Hall 9 Pon menang 7 kali. Dan Kece Farm menang 6 kali. Good job, keren. Dan selanjutnya Barong TKL tanpa lagi, tanpa nama, melawan Town Hall 9 Banteng menggunakan Golem, Lava dan Balon. Perhatikan sini ya, ini base adalah anti udara alias antri golem lava balon sepertinya. Tapi memang yang attack luar biasa keren menggunakan golem lava balon ini. Oke, terlalu cepat. Ya, mengarahkan jump spell menuju ke Expo. Ternyata di situ ada Tesla, 4 Tesla kaunang. Ya, dan Cece sudah mati, langsung saja dikeluarkan lava dan balon di situ. Membawa 3 lava horn, baru dikeluarkan 2 lava horn. Sangat aman di situ. Ya. Boom boom. Balon pecah di tengah. Yes, dan lava terakhir dikeluarkan di situ. Ya, menggunakan red spell. Keren sekali. Sorry, bukan red spell. Hard spell mengarahkan balon sangat cepat sekali di situ ya. Dan yes. Wow. Di serangan terakhir ternyata banyak sekali trap di situ. Untung saja membawa heal spell. Tepat sekali balon mendapatkan heal spell dan akhirnya base ini rata. Wow, keren edian, mantap jiwa, mantap. Ini sungguh keren. Dan saatnya bilang edian tanpa nama dari Town Hall 9 Barong TKL. Selanjutnya inilah dari Barong TKL masih Mr. Apriza Romi CR di belakangan CR menggunakan Queen Walk, ada 2 PK dan juga 16 Hawk Rider. Bagaimana caranya? Ya, kita mau cek saja. Dan ternyata di sini membawa spell gempa bumi, Lindu Aji Earthquake. Oke, mengeluarkan CC-nya Golem tepat sekali di situ ya. Di antara CC, di antara Tesla, tepat sekali. Wow, sangat berani di situ ya. Dan tembok bisa dijebolkan menggunakan wall breaker. Ya, tujuannya adalah golem bisa masuk ke tengah karena di situ sudah dihancurkan menggunakan gempa bumi dengan PK di belakangnya, tapi sangat disayangkan. PK Barbarian ranking dan menceng ke samping. Ah, jadinya hanya Queen yang bisa masuk ke tengah. PK menyisir bagian samping. Wow. 16 Hog Rider tidak diberi heal spell. Langsung saja dikeluarkan Hog Rider. Ini keren sekali. 16 Hog Rider tanpa diberi heal spell. Ya, perhatikan situ Hog Rider dikeluarkan di antara Wizard Tower, Archer Tower, Mortar dan benar-benar mantap.
tanpa diberi heal spell. PK mantap sekali di situ ya, mendapatkan healer sehingga awet sekali nyawanya, dan Barbarian King pun belum mengeluarkan ability-nya. Mantap sekali. Wow, Hogrider dikejar tuyul-tuyul dari bom jebakan di situ ya, skeleton. Wow, keren, mantap jiwa. Dan saatnya bilang edan Mr. Apriza, good job, keren, 3 bintang. Dan inilah selanjutnya dari Jawa Barat Family, menang 3 kali. Dari Town Hall 9 Caruban menang 7 kali. Town Hall 9 Brau Bugis menang 7 kali. Barong TKL menang 8 kali. Dan Banteng menang 5 kali. Itulah dari Town Hall 9 Klan dari Indonesia. Selanjutnya Eagle TKL versus Joker. Ya, kali ini Eagle TKL menggunakan siapa ini namanya? Sedif Seprot. Sedif Seprot menggunakan Queen Walk, 7 balon, 4 Baby Dragon, 8 Hog Rider. Wow. Wow. Queen Walk di situ untuk membunuh CC tanpa diberi red spell, tanpa diberi ability, dan perhatikan di situ 4 balon sudah dikeluarkan untuk menghancurkan Wisa Tower. Dan harusnya menghancurkan 2 Wisa Tower ya, ternyata hanya menghancurkan 1 Wisa Tower saja. Oke, tujuannya tidak tahu untuk apa, tapi kita lihat saja di sini. Ternyata untuk membersihkan area sebelah kanan dari Archer Queen menggunakan Baby Dragon supaya cepat mudah. Dan Queen melawan Barbarian King di situ tepat diberi red spell. Yes, dan wow, Queen diserang Baby Dragon. Ya, nyawa Queen tinggal setengah. Dan satu poison untuk menghentikan Queen sehingga Archer Queen kita belum mengeluarkan ability. Keren. Dan saatnya mengeluarkan Barbarian King dan dibantu Wizard di belakangnya, karena sebelah kiri dari Barbarian King sudah aman oleh minion bersih. Ternyata CC-nya adalah Valkyrie. Valkyrie, men. Valkyrie. Dikira Hog Rider ataupun Golem ya. Ternyata adalah Valkyrie. Ya, untuk mengobrak-abrik bagian tengah Wisa Tower di situ ya. Area Wisa Tower. Sangat disayangkan Valkyrie-nya juga cepat mati di situ ya. Ya, Barbarian King mengeluarkan ability-nya tepat. Dan Queen belum mengeluarkan ability. Hog Rider, perhatikan dikeluarkannya Hog Rider 3 demi 3 untuk menghancurkan defense di luar tembok. Ada mortar, ya tepat, ada Archer Tower di sini, tepat sekali. Dan Queen bisa masuk mengobrak-abrik bagian tengah. Yes sekali, keren sekali. Ini sungguh terorganisir. Organisir, keren, mantap jiwa. Ya. Siapa ini? Siapa ini? Mister siapa ini? Seperti mes ini saya kenal ini. Orang yang attack ini. Saya kenal. Oke, tetap keren, amazing, dan saatnya bilang edian. Keren, keren, keren. Sungguh sangat keren. Kenapa sampai bisa berpikir seperti itu? Ya, mantap jiwa. Keren. Salut, salut. Dan attack selanjutnya dari Mister Pam Pami Eagle TKL menggunakan 3 healer, 26 Hog Rider. Maksudnya apa ini? Apakah Queen Walk menggunakan 3 healer? Kita lihat saja di sini. Menggunakan 1 jump spell dan juga 3 heal spell. Ya, CC dipancing keluar dan ternyata CC-nya adalah Golem. Golem diberi 3 heal spell. Mantap. Keren. Edan. Dan jump spell di situ ya, mengarahkan Golem, Barbarian King, membunuh Queen, membunuh CC. Ya, keren. Yes, 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 yes.
Ya, Golem tetap mendapatkan heal. Heal 3 ini memberikan penyembuhan yang ekstra untuk Golem. Keren sekali. Dan misalkan Golem ini mati, healer akan mengarah ke Archer Queen. Wow. Edian dan Hogrider dikeluarkanlah. Ya, heal spell untuk di antara Wisa Tower dan juga Expo di situ ya. Wow. Keren. Sangat-sangat keren. Ya, mengeluarkan Hogrider-nya, perhatikan belum dikeluarkan semuanya. Dan tepat sekali satu heal spell terakhir untuk bagian di sebelah sini ya. Ya, mantap, keren. Ini sangat menginspirasi. Good job sekali buat Mr. Pampami menggunakan pasukan seperti ini. Sungguh sangat menginspirasi cara attack-nya. Lagi-lagi adalah cara attack-nya, bukan hanya sekedar pasukannya. Keren sekali, mantap jiwa. Semoga terinspirasi dari attack ini dan video ini. Dan saatnya kita umumkan top player dari ronde 1 sampai dengan ronde 11 Asia War Liga Town Hall 9. Ya. Dari Indonesia kita bacakan saja bendera merah putih berkibar di, ya tidak jadi masalah, di paling bawah di situ. Dari Town Hall 9 Trau Pugis ada Mr. Kagashi Hendra dan Mr. Ipang sama-sama dari Trau Pugis. Tepuk tangan. Keren ini. Mendapatkan 16 bintang dari ronde 1 sampai dengan ronde ke 11. Mantap. Terima kasih. Keren. Sangat menginspirasi. Indonesia masih menjadi top player. Kasih tepuk tangan. Keren. Mantap. Dan saatnya bilang Edian. Dan inilah dia 16 klan yang memasuki babak selanjutnya. Dari Indonesia di tim A ada Town Hall 9 Monster. Di tim C ada SKI Ceria. Di tim B ada Town Hall 9 Eagle TKL. Dan di tim D ada Trau Pugis. Empat tim ini menuju ke semifinal. Perhatikan di situ ya. Monster bisa berhadapan dengan Ceria menuju ke final. Dan juga Eagle TKL bisa berebut. Wow, Indonesia versus Indonesia ini menegangkan sekali. Oke, mari kita dukung Clasher Indonesia menuju ke babak semifinal Asia World League Town Hall 9. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribernya. Terima kasih dan saatnya bilang bye-bye.